balik raya kali ni kami stay dekat Kurau Stone, dekat Batu Kurau. Tempatnya luas tapi agak lama, agak usang eh. Lagipun Kurau Stone ni memang dah lama dah ada kan. Dulu dia ada restoran western. Sekarang dah tak ada kot eh. Jomlah kita tengok sekeliling macam mana. Ini chalet kita orang yang bawah tu. Kalau ikatkan ni dia ada 4 unit eh. Dekat bawah, dekat atas, sana pun sama, dekat bawah, dekat atas eh. Chalet Arabik. Kalau tengok kat depan dia tu ada kolam. Boleh lah eh. Ni kolam dewasa kot. Oh, itu kolam, itu kolam kanak-kanak, tak ada air. Tak tahulah sama ada orang mandi atau tidak eh. Dia banyak chalet eh. Nak check in dekat sana. Chalet Pinang. Dekat atas ni pun ada lagi. Chalet besar-besar. Sekarang ni tengah hari. Masih lagi puasa. 28 Ramadan. Mungkin orang dalam perjalanan balik kampung. Jadi sekarang ni agak sunyi lah eh. Kita orang je ada sekarang. Ni ha, ada kucing seekor. Jinak pula kucing ni. Jadi kita orang harap malam ni ramailah orang datang stay sini eh. Tak adalah sunyi sangat kan. Sebab jalan nak masuk ke dalam ni agak dalam eh. Jauh daripada pekan. Lepas tu kawasan dia pula agak usang lah, lama eh. Tapi alhamdulillah lah bilik dia agak okey lah eh. Bilik, katil, aircon, bilik air agak okey lah eh. Kira tak adalah macam ralat sangat datang sini kan. Tapi nak cari homestay yang baru-baru, musim-musim perayaan ni memang penuh lah eh. Jadi saya dapat yang ini, boleh lah nak duduk 3-4 hari kan, dengan harga yang agak murah lah. Okey lah, kita tengok petang nanti atau malam nanti ada tak lagi orang yang check in. Dulu Kurau Stone ni rasa okey ni dulu, sebab dia ada kolam mancing bawah sana kan. Kereta boleh parking depan chalet. Tak tahulah kalau ada tetamu lain bawa kereta, dia nak parking dekat mana eh. Tengok kawasan keliling rumah. Ada kursi duduk-duduk. Ini kalau tak ada orang lain datang check in ni, memang sunyi lah kita orang malam ni ya. Walaupun dekat bawah sana tu kampung-kampung je kan. Rumah-rumah kampung banyak kat bawah sana. Tapi ini dia macam atas bukit sikit, macam terasing sikit. Harap ada orang lain datang lah. Ini keadaan bilik air dia. Okey lah, agak bersih eh. Hujan petang-petang dekat Kurau Stone. Jadi dalam bulan puasa ni, yang panas-panas ni, bila hujan ni rasa lega sikit lah eh. Kalau dalam kamera ni nampak macam sejuk je suasana dia kan. Ni lah, ada jugalah jiran kita orang. Ada juga yang masuk. Jadi kita orang dekat sini. Tak adalah sunyi sangat kan.